حديث ينقص تروشني أن عمر رضي الله تعالى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حماصا وتروح بطانا. daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi, jikalaulah kamu wahai manusia bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, menyerah segala urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, la razaqakum, niscaya kamu akan diberikan rezeki, kama yarzuqu at-tayr, sebagaimana diberikan rezeki kepada seekor burung, taghdu himasan, dia pergi, dia terbang pagi-pagi dalam keadaan himasan. Himasan dengan mana apa? Perutnya kosong, tak ada makanan. Wataruhu bitanan, dan petang-petang dia balik semula ke sarang dia dalam keadaan penuh dengan makanan dan siap boleh bagi pula anak-anak dalam sarang ni. Tu tawakal seekor burung. Anak teringat seorang hamba Allah ni. Dia ni dulu budak ni bisnes lah. Dia cerita kat anak. Dia kata, ustaz, sekarang saya punya bisnes makin teruk lah, dia kata. Tak macam dulu. Mana benda ni dia pernah lalui dah. Dia kata, dulu dia biasa datang kuliah anak dekat Session 8 Surah Ar-Rahmah tu. Dia kata zaman tu saya niaga online. Niaga online je. Lepas tu bila dengar ustaz ceramah pasal syariah, ustaz minta buat kutipan derma. Saya bagi je ustaz, saya bagi duit saya. Kadang duit saya dalam akaun tak banyak pun, dah 2,000. Saya ambil, saya keluarkan semua. Tinggal yang sepatutnya, tinggal 50, 100 je. Dia keluarkan pun tinggal 50, tinggal 100 je. Masa tu zaman saya bujang tu, saya yakin dengan Allah, yakin-yakin semua, dia kata. Bagi lah untuk syariah. Maka Allah ganti ustaz. Saya nega. Sampai dia buat online tu cecah 1,000,000, tuan-tuan. Terperanjat unta aku dengar. Power gila. Dia mana kata? Dia kata, ustaz memanalah datang buat ceramah, minta derma. Memang saya bagi, saya serah pada Allah, dia kata. Sampai lah syarikat dia berkembang besar, sampai ada kilang. Anda pergi lah kilang dia tu. Staff pun ramai. Lama-lama tak jumpa dia, jumpa pula. Anda kata, apa cerita ni Tash? Sekarang susah ustaz. Ramai anda terpaksa berhentikan pekerja, bisnes pula semakin teruk, dia kata. Kenapa? Dia kata, anda dah tak macam dulu, dia kata. Dia akui, dia tak macam dulu, dia kata. Dulu, dia mudah bersedekah, dia tak pejir, tak cakap banyak, dia bagi. Tapi bila duit dah makin banyak, dia mula berkira, dia kata. Dia tahu benda tu silap, kan? Tapi dia macam nak, orang kata, tak tahulah sekarang macam mana, kan? Tapi dia kata, memang dia tahu benda tu silap. Dulu masa dia bagi duit, ialah masa saya bagi tu, ustaz, saya pun tak kahwin lagi. Rumah tak ada, duduk dengan mak abah. Kereta pun tak ada, naik motor je. Saya tak fikir apa nak bagi je. Sekarang, dah bisa banyak-banyak ni, rumah dah ada, nak bayar rumah lagi, pakai pula BMW, nak bayar BMW lagi. Dah mulalah, mula-mula dia mula berkira-kira dengan Allah. Bila kita ni tuan-tuan, mula berkira-kira dengan Allah, maka Allah akan berkira dengan kita. Itu bahayanya. Saya cakap dia untuk saya jugalah. Dan kita semua. Jangan berkira dengan Allah. Macam korban ni kan. Jadi berapa banyak unta? 7 ekor. Lembu kambing. Lembu kan. 7 ekor 6. Oh, terperanjat aku. Smackdown. Bida'ah semula. Okey lah. Sebahagian apa, Ji? Satu bahagian apa? 700. 700 tu, Masya Allah lah. Besar lah lembu tu. Yeah. Jadi, ada orang dia tanya, 700 mahalnya. Tak ada lagi murah. Sedangkan dia mampu bayar 700, dia mampu. Tapi dia kata mahal. Dia mampu.
Contohlah, kita kalau contohlah kan. Okey, bapak kan satu bahagian 1,000. 1,000, aloh mahal lah. Dia mampu 1,000 tapi bagi dia mahal. Tak, anak ambil 500 boleh. 500 tu, orang kata, dia bagi 500 pun rasa macam tergugat. Aduh, 500, bagi juga. Ha, tu kira okey lagi. Jangan dia memang mampu. 1,000 dia mampu. 500 lagi dia mampu. Dia kata, 200 setengah ada. 200 setengah. Lepas tu tanya, 50 ada 50? Kepala otak kau 50 kan? Tak payah buat lah terus senang. Nak pahala, tapi berkira dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab tu geng-geng bangla ni tuan-tuan, diorang tiap-tiap tahun berkorban. Sebab apa? Dalam mazhab Hanafi, wajib korban tu. Wajib. Tu bangla-bangla, car wash, jaga pam minyak, benda semua tu. Itu menabung, Syekh, tiap-tiap bulan. Nak buat korban dengan yang main-main. Sebab tu, itu kan ada viral, orang bising. Dalam geng-geng bangla ni, dia sembelih lembu kawasan apa tu, kedai shop lot. Dia sembelih ramai-ramai geng-geng dia, 2-3 ekor lembu dia buat. Maknanya dia orang ni memang kumpul duit untuk buat korban. Wajib dalam mazhab Hanafi. Jadi, kalau kita mula berkira dengan Allah, maka Allah berkira dengan kita lah. Oh, kalau Allah dah berkira dengan kita, jam kita bang, na'udzubillah. Sebab tu tak pernah cukup rezeki kita. Makin sempit, makin sempit, makin sempit. Sebab tu jangan berkira dengan Allah, bagi.